Bertempat di Hotel Bumi Minang, Kota Padang, Koordinator Wilayah Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia atau Pos Bakumadin Provinsi Sumatera Barat, Sabtu 3 Desember 2022, melaksanakan pendidikan dan pelatihan para legal. Acara tersebut dibuka dengan tari pasambahan oleh sanggar tari dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 24 Kota Padang, menghadirkan 6 narasumber, yaitu Advokat Ropaun Rambe MAD sebagai pembina Pos Bakumadin Pusat, Advokat R. Andika Dwi Prasetya SPD, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, Syafrizal SH, Ketua Pengadilan Negeri Kota Padang, Dr. Ferdi SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Doktorandos Haji Pelmizar MHI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kota Padang, Ezedin Zain SHME, Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Advokat Tibrani SH, selaku salah satu panitia acara yang sekaligus merupakan Ketua Korwil Pos Bakumadin Sumatera Barat, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelatihan dasar para legal ini dikemas oleh Korwil Pos Bakumadin Sumatera Barat, ditunjuk dengan SK panitia pelaksana yang ketuanya adalah Advokat Nurul bersama tim. Kami dari Pos Bakumadin hadir untuk membantu masyarakat yang tidak mampu di dalam masyarakat agar hak-hak masyarakat yang terkenal terbantu oleh Pos Bakumadin. Dan kami akan tetap mengadakan penyuluhan ke berbagai daerah. Tujuan melaksanakan kegiatan buka legal ini, tujuan intinya adalah dalam rangka memberikan pemahaman dan pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin, khusus yang berada di lingkungan Pos Bakumadin Provinsi Sumatera Barat. Program yang sudah dirancang oleh Ketua kita di pusat, yaitu Bapak Ketua Rambe, disarankan kepada kita semuanya, seluruh pemerintah kita, untuk melakukan pelatihan pelegar bagi masyarakat umum. Dan intinya, pelatihan ini adalah untuk meningkatkan wawasan serta kemajuan masyarakat untuk membantu masyarakat miskin di kalangan masyarakat. Bahwa selama kami melakukan pendampingan atau penyelidikan di lapangan, sekarang masyarakat kita masih tidak mengerti, memanfaatkan bantuan hukum yang kami berikan. Padahal kami dari Pos Bakumadin Sumatera Barat dan juga cabang-cabang Sumatera Barat selalu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, yang intinya bagaimanapun alasannya, equality before law tetap dilaksanakan di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Okay.